Get it when I get back. Oke, balik lagi di channel gue, Mod Michael Einstein. Wah, polisi boy. Jadi di video kali ini kita bakal naik ride nih pakai MX. Gue baru beres isi bensin. Kita naik ride dari arah Ciawi ke Bogor ya. Nah, jadi kita naik ride ya ke arah Bogor kota bareng ini. Kayaknya ini tuh pada ini orang ramai ini pada pulang apa sih namanya, pulang mudik ke arah Bogor tuh, pada bawa ransel, ramai banget. Kita NR lagi pakai si MX, anjay. Kalau naik motor MX tuh nggak bisa dibawa pelan boy, nggak enak. Ini tuh udah plus 4 mudik ya. Jadi udah waktu-waktunya apa sih pada balik. Mungkin yang orang Ciamis, Cianjur atau Bandung balik lagi ke Bogor. Rame. Jadi kita harus hati-hati juga. Jadi kan biasanya kan orang-orang pada capek ya. Perjalanan mudik jadi nggak fokus gitu, takutnya mereka nggak fokus, kita udah hati-hati jadi mereka yang nggak hati-hati kan, jadi kita yang kena imbasnya. Jadi kita kayak harus hati-hati boy, NR-NR malam kayak gini nih. Wow, apaan tuh NR-NR malam kayak gini tuh, harus kita harus hati-hati karena ya biasanya kalau malam-malam tuh orang pulang kerja atau pulang dari perjalanan jauh jadi pada capek ya, kadang nggak fokus. Sumpah itu yang nyanyinya kayak oleng-oleng gitu, mabok apa gimana ya. Oke, lanjut boy. Kita naik ride-nya santai aja ya. WRX enak banget anjir suaranya. Tuh rame kan? Jalanan rame banget anjay. Tuh banyak yang apa sih namanya pada istirahat. Tuh, pada istirahat boy, banyak tuh. Ini tuh biasanya habis dari mudik berjamaah. Jadi biasanya yang satu daerah atau gimana, satu kosan gitu ya, satu kosan tapi asalnya sama, biasanya barengan kayak gitu. Wow, kaget aing. Tatet apa sih, nggak jelas anjing. Kita mah menikmati malam yang cerah ini aja. Malam yang cerah, malam bantu aku aja. Kebutin boy, dengarkan suara WRX yang bacot. Ramai banget ya anjay pulang ini, yang pulang mudik boy. Puncaknya kayaknya besok dah, tanggal 28. Sekarang kan tanggal 27 nih. Bebel dagan ya, padahal kagak gua apa-apain tuh, kagak gua mainin gas kagak, tapi bebel dagan sendiri ya.
pada ngebut-ngebut ya. Padahal mah nyantai aja, boy. Tuh kan, ada yang tiba-tiba nyebrang, mengerikan. Mantap, enak banget anjir pakai Mac nyantai. Rame banget ya, gila, arus mudik. Harus balik mudik tuh. Ini mudik nih. Kelihatan bawa tas, bawa barang banyak. Ini juga mudik nih depan gua nih. Tuh, ini mudik lagi tuh. Balik mudik tuh. Kelihatan, boy. Kalau udah bawa tas gede, pasti habis mudik. Semoga yang balik mudik selamat ya sampai tujuan. Soalnya biasanya mudik-mudik pakai motor tuh perjalanannya jauh, boy. Udah itu biasanya orangnya suka ngebut. Soalnya kalau naik motor tuh capek, pengennya cepet nyampe. Kalau naik mobil kan nyantai, terhindar dari panas gitu kan, hujan gitu. Kalau naik motor kan mereka tuh kadang terburu-buru gitu, pengen cepet nyampe, lelah gitu kan, takut hujan, kepanasan. Jadi lebih ekstrim naik motor sih dibanding naik mobil, capeknya ya. Lebih harus lebih fokus naik motor. Kalau naik mobil kita juga harus fokus sih. Cuman naik mobil tuh lebih nyantai gitu. Ini juga kayaknya habis mudik nih tuh. Pakai kolbun atau ke pasar, gue nggak tahu dah. Kayaknya habis mudik sih. Habis mudik pakai kolbun. Kolbun itu kolt buntung ya, jadi mobil kolt cuman buntung belakangnya, nggak bak, pakai bak gitu, los bak. Habis mudik juga, boy. Hati-hati pokoknya ya, yang bawa anak gitu, bopat. Gua agak-agak ngeri anjir kalau perjalanan jauh bawa anak berempat gitu. Cuman ya gimana ya, emang ya mereka pengen pulang kampung ya. Semoga ini aja ya, gua doain sampai tujuan dengan selamat, sampai ini apa sih namanya, pulang juga, pulang lagi ke kota asalnya. Mantap, boy, pakai Mac. Rame, boy. Kita bakal lewat mana ya? Lewat belakang aja kali ya. Kalau lewat
jalan utama pasti macet boy jam segini. Soalnya kan ini jam-jam pada pulang kerja, kalau yang masih kerja ya, sama pulang mudik. Apaan tuh yang kelindes sama gua? Tahu dah. Tuh rame banget yang ke arah kota. Kita lewat belakang aja dah. Parah ramenya boy. Gile, kita lewat sini aja dah. Ngagokin anjir, pelan-pelan di kanan. Tikungannya enak, jalannya mulus. Jalannya jelek boy. Nah kalau lewat sini mah sepi boy, gak begitu rame kayak lewat jalan utama. Kalau jalan utama kan pada ini ya, banyak yang pulang mudik. Gue ini harus diservis nih, udah boros boy, kerasa banget tarikannya, berat juga nih, agak harus ganti oli. Masalahnya kita pulang lewat mana ya? Kalau lewat kebun raya teh males gue muter. Belakang aja kali ya. Kalau lewat kebun raya kayaknya macet boy. Lewat belakang tuh lewat ini, arah-arah belakang lah Ciapus gitu. Tapi bukan ke Ciapusnya, nanti ke lewat Ciomas, Ciomas Gunung Batu.